Jadi keputusan, hasil keputusan apa yang apa ni sahabat Adham buat tadi. Okey. Keputusan dia yang pertama tidak ada leakage lah. Tak antara leakage. Life dengan earth, alright. Neutral dengan earth, okey. Life dengan neutral. Alright, alhamdulillah. Right. Manakala kita pergi kepada pembumian, ada sedikit masalah. Okay. Pertama, earthing cable yang sedia ada sangat kecil. Itu berapa tadi? 2.5 mm dah. 2.5 mm square. Dan nilai rintangan bumi antara 76 sehingga 78 ohm. Betul. Okey. Okay. Jadi solution dia, pertama saya nak kena tukar kabel earthing tu dulu kepada 10 mm. Betul. Betul? Kemudian nak kena pasang rod bumi yang barulah. Okey, betul. Betul. Ha, itu. Kemudian saya nak tanya sikit. Saya ni di okey, kalau ikut apa ni? Mana dia? Ini yang ST bagi. Dalam buku okay, dalam sekarang. Buku ST sekarang ni 2024. Okey. 2024. Saya tengok di sini, ini dia punya DB. Single phase, okay. Single phase ni. Saya tak ambil three phase. Okay. Okay. Dia masuk sini. Sini dia ada switch utama. Saya memang ada switch utama. Kemudian dia ada SPD. Yang mana SPD pun saya nak tanya sekejap lagi. Okay, alright. Alright. Kemudian dia pergi kepada yang pertama untuk litar kuasa ni. Dia ada lagi satu switch juga. Tak silap saya switch. Mana? Tu switch. MC apa tu telefon? Jadi switch kan? MCB tu pole. Switch juga kan? Selepas tu baru dia ada RCCD kan? Okay. Manakala untuk litar cahaya tidak ada switch kan? Itu adakah dia memang requirement atau minimum requirement ataupun kita boleh buat lebih? Ni, kalau minimum macam ni. Satu main switch, dua RCCB. Yang tu paling minimum. Satu main switch. Satu main switch. Okey, daripada meter TMB. Okey. Okey, masuk ke main switch. Okey, lepas tu RCCB minimum untuk litar kuasa, litar cahaya. Oh, jadi mana dari main switch tu dia ada dua. Dia boleh pecah dua kepada dua RCCB, satu RCCB untuk kuasa, satu RCCB untuk cahaya. Betul. Okey. So tak perlu banyak sangatlah. Tapi kalau saya nak buat macam ini, ini switch utama. Okey. Dia pergi kepada satu lagi switch. Ini dia pecah dua ni. Betul. Okey. Pada RCCB sebab dan ini adalah kuasa, litar kuasa. Dan ada satu lagi switch. Switch di sini ni untuk litar cahaya. Bolehkah saya wujudkan satu lagi switch macam ini dekat sini? Sebab kalaulah apa-apa berlaku pada litar lampu, kita hanya off dekat sini, kita boleh buat kerja dekat sini. Jadi dia tak kacau litar kuasa di sini. Boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. DB tu kena besar. Tak, saya akan ambil dua tingkat ni. Dua ruh, dua baris. Dua tingkat tak cukup. Tak cukup dua tingkat. Tak cukup? Tak muat. Satu, kalau dua tingkat itu ini kuasa. Yang ni cahaya. Ini RCCB ni. Tapi saya kira tengok yang hak untuk okey. Ala-ala cik nak buat. Okey. Tambah lalu spare untuk MCB spare. Faham tak? Maknanya ni MCB ni, okay, mula-mula nak tambah apa-apa. Tak perlu tambah MCB dah, tarik daripada MCB yang spare tu. Cara kita buat kerja, jangan kalau kira contoh sini 10. Kita nak buat baru buat 10 je. Jangan macam tu. Tambah lagi untuk spare tu. Mana tambah MCB 10 lagi? Tak kalah dah 10, maknanya lebih 2-3 MCB lagi untuk spare. Memang ajak saya macam tu. Dah masuk saya tujuan ni, nak tujuan switch saya letak dekat sini, tujuan dia. Kadalah dah katalah wiring, saya nak buat wiring ke apa-apa kan, yang melibatkan pertambahan MCB lagi kat sini. Dia hanya off dekat sini, dekat sini. Dia dah selamatkan untuk buat kerja di sini kan. Dia tak mengacau peti ais apa semua di sini. Mana okey kan macam tu? Kalau off yang ni pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Off yang ni pun dah boleh buat kerja sebelah sini dah. Okay. Off RCCB ni. Okay, faham. Tak sampai perlu tambah mesh switch satu lagi. Okay, good. Gitu. Itu yang saya nak tahu. Ini semuanya saya suggest. Macam cik kata, makcik selalu kena kilat. Baik tambah SPD daripada tambah main switch. Itu satu lagi soalan saya nak tanya. SPD tu. Itu bukankah SPD? Search Protected Device. Yang tu bukan kilat. Kalau kilat, adakah dia search yang tu? Kalau macam kalau kita tengok yang Harizal punya Mah Bayu tu, dia buat LTS, Lightning Trap tu, hak baru tu kan. Macam mana pula tu? Pakai SPD lebih baik ke pakai yang Rizal buat, Emma Bayu buat tu kan, macam mana? Yang tu dia buat satu lagi earthing. Dia buat satu lagi earthing, betul? Dia buat dua earthing. Mana lebih baik? Antara pasangan SPD dia, dengan dia punya. Kalau nak jimat SPD lah. Yang tu kos dia sama macam buat earthing satu lagi. Dia betul? Kos dia buat satu lagi. Okey. Jadi kita tengok dari segi kos biasa tengok dari segi kos. Kalau tak kisah dari segi kos, baik buat yang tu. Macam ni. Tapi cik, rumah cik tak ada kawasan.
Ah, tu masa setiap tu setiap tak ada kawasan. Kalau ada ada wireman tu kata kalau tarik juga ke hujung sana. Tak boleh, tak boleh buat. Tapi kerajaan punya tak boleh buat. Ada. Dalam kawasan pagar, dalam kawasan saya. Okey. Dalam pagar tu juga tapi tepi dekat-dekat pagar tu saja. Tapi saya tengok macam ada masalah sikit. Jadi saya tak mahu lah. Jadi kalau kawasan luas sesuai buat. Iya, betul. Ah, itulah sebabnya saya nak ini oleh kerana dah jawab dah tadi. Okay. Tentang SPD. Okay, SPD tu. SPD yang saya dah tanya tadi boleh tak saya pasang SPD? Mahal tak SPD tu harga dia? SPD muat daripada LTS tu. Ya, oh, muat lagi lah. Berapa harga tu? Ya, tu saya kena cek balik harga dia. Okey. Dia hanya pasang kat situ saja kan? Ah, dia pasang kat sini ya. Sebab nanti dia dia punya edding tu dia akan salur ke edding yang baru ni kita buat. Dia tu jual SPD ni. Bila dia ada search, dia akan dia attack benda tu. Dia paling sensitif. Okay, I understand. Bila ada benda tu, dia terus search ke bumi tu. Dia tak masuk ke dalam. Okay, Roger, cantik. Bila SPD tu dia ada warna hijau dengan warna merah. Kalau warna hijau dia okey lagi, bila dia kena kilat warna merah, dia tukar lah. Dia punya kapsul dia tu. Okay. Pakaian jenis ada kapsul tu sedang. Tak, dah tengok dah. Dah tengok dah SPD tu. Type 1, type 2, type 3 dah. Saya dah tengok dah. Itu orang putih punya dia. Ha, inilah saya punya cadangan saya. Nampak model saya buat. Oh, terbaik. Yang ini boleh tengok. Ini DB. Main DB. Yang ni sub DB. Ini siap dengan spare. Sikit-sikit sangat je. 2, 4, 6 je. Tak banyak. Dia sebelah sini tak banyak. Oh. Yang untuk main DB saya tak pakai banyak. Yang banyak ni yang ni. Sebelah dapur ni. Sebelah dapur ni banyak. Ini kenapa nak pakai sampai 20? Spare. Ini sebenarnya saya tak nak pakai. Saya spare letak sebab dia bagi dah situ. Yang warna biru tu. Warna biru kat situ, tiap kiri kali dah ada dia bagi, takkan saya nak buang kan. Jadi saya letak saja kat situ. Tapi saya nak fokus pada 16 sahaja. Saya takkan pergi pada 20, saya minta maaf. Ini kan drawing dia ni. Dia power tuan-tuan drawing dia. Simple lah. Rajin. Kenapa dia rajin? Dia dah jaga untuk buat macam ni, dia rajin ke? Sebab saya nak tahu hasil dia macam mana, itu yang saya buat macam ni. Jadi puas dia, alhamdulillah. Apa dia? Dengan apa jawapan hari ni? Alhamdulillah, memang memenuhi apa yang saya nak sangat-sangat tu. Yang duk tanya selalu lah WhatsApp tu. Itulah yang dia suruh tahu. Saya ingatkan masa cik tu tanya tu, cik tengah buat kerja tu. Maknanya cik saya tengah, bukan wireman. Tengah buat kajian lah. Buat kajian. Saya single. Yalah, saya single. Jadi apa ni, saya tak tahu langsung pasal elektrik ni. Yang saya tahu pasal bangunan ni saya tahulah. Alhamdulillah. Itu sebabnya saya duk tanya. Boleh tanya je, tak ada masalah. Kalau selepas ni walaupun cik apa tak ada rezeki dengan saya pun tak ada masalah. Boleh WhatsApp saya tanya. Tak ada masalah. Saya sentiasa kosak orang. Apa lagi? Satu lagi. Sebab saya nak tukar yang DB ni, kotak plastik ni, saya nak pergi jadi sub DB. Saya jadikan dia sub DB. Saya nak masukkan yang baru. Kotak tu. Tengah berfikir plastik tapi akan ambil 2 roh. Okay, yang 2 roh kat sini 2 roh. Karena belum lagi, nanti dalam future. Nak ambil metal clad atau PVC. Saya duduk termenung. Bagi saya, ish, combine dengan besi kalau pegang nanti tak syuk. Renjatan nanti macam mana ni? Tak ada. Mana ada metal clad dekat dalam tu. Dekat dia ada, saya tengok. Dia ada terminal tu. Dia ada terminal. Saya nampak yang Martin buat tu. Oh, saya tak jawab kan? Ada itu. Tapi saya macam tak puas hati. Saya nak satu jawapan yang lebih meyakinkan. Setakat dekat pintu, lepas tu terminal dekat body dia tu. Lepas tu satu lagi, benda tu dia bersalut dengan cat. Kali-kali nak jawapan yakin, kita ambil meter tap. Memang tak ada pun bacaan. Test pen boleh? Test pen dia lagi tinggi, dia 100 volt test pen. Test pen 100 volt baru boleh baca. Kalau nak senang pakai voltage detector. Yang bunyi-bunyi, tap. Yang saya selalu tunjuk yang bunyi-bunyi tu. Continuity tu lah. Bukan yang voltage detector yang kita letak atas. Oh, yang tadi, yang tadi, yang warna kuning dengan tu. Saya tak ada yang tu. Bukan, yang voltage detector yang RM30 tu. Macam tengok, ada dalam bag saya. Ada contoh. Saya tak ada yang ni. Ini voltage detector. Ini saya tak ada. Yang ni brand total pun. Yang ni RM30 kot. Ada tak? Yang ni kalau kabel line, ada line, kita letak bunyi. Jadi kalau letak kat metal clad tu, metal clad ada line, ada watcher, dia bunyi lah. Kita letak. Tak boleh sentuh pun, dia lalu je. Contoh kalau ni lah. Ni kipas ni. Kipas ni tak ada? Tak ada lagi lah. Boleh tekan ni, kita cuba tekan ni. Cuba tekan. Yang tu. Tak on. Support pasal satu. Apa ni? Tekan tak on. Tak on ke belakang? Cuba tengok. MCB tak on. MCB number berapa ya? Yang kat belakang. Angkat semua tak apa. Angkat semua tak apa. Tu dah belakang. Okey, ni saja. Okey. Ini kabel kan? Ya.
kerana kita pegang pun dia tak ada ni kan, tak ada bocor. Kita letak benda ni. Ha ni kan. Tapi pada apa nak ada bocor? Ni panggil voltage detector. Voltage. Mana bila ada voltage, dia akan bunyi ya. Cuba off dia pun sakit. Off sakit. Okey. Okey. Okay. Daripada pengalaman Adham, mana lebih baik TV tu sebagai metal clad atau PVC? Kalau saya, kalau pengalaman saya, metal clad lebih tahan dia punya breaker dalam tu. Sebab dia tahan lama tu pasal kalau kilat dia ada wave. Benda mekanikal ni dia ada satu dia punya dalam dia mekanikal, kadang-kadang dia punya wave kilat tu dia boleh cepat masuk dia punya breaker. Macam PVC ni boleh dia mudah masuk. Bila duduk dalam metal clad, wave dia tu susah masuk sikit. Tapi dia, kita tengok kalau kat kilang apa, dia lagi tahan lama breaker dia punya tu. Okay, jawapan dia dapat dan duduk. Okay, sebenarnya tanya pasal 3 kok kedah lubang kat sisi utama boleh muat tempur kabel. Okay, itu dah jawab. Alright, cabling. Cabling, okay. Okay, ada wireman cakap cabling boleh cair selepas beberapa tahun. Betul ke? Cabling mana yang mesti ya? Ha, yang sambung dua wire tu. Dia pakai plastik ke apa? Saya tak tahu. Dia kata boleh cair. Bila saya sebut dia cabling, eh boleh cair tu. Ha. Saya tengok yang ha, ada apa besi. Besi tak tahu boleh cair. Cabling dia tak cair. Dia tak cair cabling. Sebab cabling tu besi. Lepas tu kita balut dia pula pakai heat shrink. Heat shrink tu kita pakai dia saya dah heat shrink tu. Tapi jangan pakai cabling. Ada cabling yang dia kepit hujung-hujung je. Yang balut ada plastik dah, yang murah punya plastik. Lepas tu dia kepit sikit je. Oh, yang tu yang cair tu. Oh, yang tu yang cair. Satu lagi kalau untuk pakai yang connector tu, connector yang plastik tu, dia boleh sama pakai connector je kot. Cuma connector tu saya tengok sendiri dekat rumah mak saya, bila lama-lama dia punya besi tu okey tak cair, dia plastik tu reput-reput. Oh, nanti jadi touching lama-lama pun touching tu jadi spark. Okey, faham. Kalau untuk connector ni dia sesuai untuk hujung-hujung, macam nak sambung lampu dengan point lah, boleh lah hujung-hujung macam tu kan. Pasal dia kata kalau kita nak buat macam saya nak buat DB baru kan, nak tarik tu tiba-tiba wire pendek. Wire pendek dia kata tak payah buat wire baru, wiring baru. Ambil cabling cucuk tu prak-prak. Saya tengah ngoreh sikit. Boleh ke macam itu? Boleh, tapi bagi saya tak sesuai lah, baik tarik baru. Kalau untuk kalau untuk sub DB, kalau cik nak buat sub DB, better tarik baru point daripada yang cik nak kita sub DB tu. Sebab saya ada dua di sini, dua wire di sini, pergi dapur tu. Saya nak pindah daripada sini pergi sana sub DB. Yang tu yang dia kata tu, bagi saya better tarik baru, sebabnya satu kerja dia jenuh nak cari satu-satu selai-selai tu. Ya, yeah, betul. Lepas tu pula yang wiring cik ni dah cacah marbar dah. Dia dah lupi lah. Tak tahu yang mana nak bawa ke dapur, tak tahu dah mana nak tinggal sini. Betul. Itu yang pening saya lah. Saya tak risau lah aku. Tak payahlah. Okey, dah terjawab. Okey, di mana lah saya tinggal di isolated tu, tak payah. Habis semua dah siap. Alhamdulillah, semua terjawab. Kepala ni negara tidur lah. Tak lagi, selagi tak buat bumi. Pernah sekali saya dah cabut semua, tinggal sangat dalam bilik tidur sahaja. Aircon apa dengan aircon dengan lampu, sisi lampu tidur tu kan. Sekali tengok tak sedar, kilat datang, pang. Tendang tapi tak terbakar. Tak terbakar. DB baru. DB lama ni, DB baru, saya panggil DB baru. DB lama saya tu. Pam, dia tendang. Saya terkejut dia tengok. Jadi bermakna selagi tak buat bumi, tidur pun tak nyenyak. Itu je. Sebab dia tahu dah sini solution dia nak kena ikut duit buat bumi. Lepas itulah saya suggest kalau orang rumah ada duit, walaupun SD sekarang dah letakkan 200 ohm, tapi ada kawasan dia memang kawasan kilat. Jadi contoh kawasan dekat Rawang ni, jadi saya suggest buatlah bawah 10 ohm. Untuk kata wayang kita tempoh jangka masa panjang. Betul. Kita takkan letak wayang ni tiap-tiap tahun dah. Boleh kau 30 tahun sekali ke 40 tahun, 50 tahun ke macam tu. Okay, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya terjawab. Cantik.